pangkal dari kesusahan itu bukan dari luar, tapi dalam jiwa kita sendiri, dalam dada kita sendiri. Sebab itu, haruslah kita bersedia membesarkan jiwa kita sendiri. Apabila manusia mempunyai jiwa yang besar, pekerjaan yang besar pun dipandangnya kecil. Kita misalkan saja kedua orang pemimpin yang kita cintai dan kita hormati, proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mempunyai jiwa-jiwa yang besar. Sebab itu mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau beliau misalnya orang yang berjiwa kecil, dia akan bertanya, bagaimana bisa Indonesia merdeka? Kita sudah miskin, melarat, dulu dijajah Belanda, kemudian ditekan Jepang. Kapan? Oh, dia berkaji itu pekerjaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, dia anggap itu besar. Maka orang-orang yang lemah, pengecut, pemalas, tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang besar-besar.